Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Singa Elo 98. Hari ini ya, sore hari ini saya akan membuat kue tradisional ya. Jadi makanan tradisional khas Banjar, yaitu lempeng pisang. Nah, teman-teman, lempeng pisang. Bahannya yang pertama ya jelas pisang ya. Jadi bisa gunakan pisang-pisang yang lain ya. Biasanya pisang kepok. Jadi umumnya menggunakan pisang kepok, tapi silakan juga mau pakai pisang yang lain, jenis pisang yang lain. Kalau ini pisang talas ya, bahasa di tempat saya pisang talas. Saya siapkan 5 biji ya pisang talas ini. Nah ini teman-teman. Terus ada 1/4 butir kelapa yang sudah saya parut. Ini sudah saya parut nih. Terus siapkan juga ada tepung ini, nanti digunakan 100 gram ya, 100 gram tepung. Terus ada garam juga, ini ada garam nih, 1 sendok teh aja nanti ya. Nah, terus ada gula pasir, ini gula pasir 50 gram gula pasir nanti ya. Terus ini ada telur juga, saya pakai telur. Ini ada santan juga ya, sedikit aja secukupnya ya, jadi bisa nanti ditambahkan dengan air. Nah, terus ada mentega ini. Ini ada mentega nanti buat kita di taplon ini, kita masukkan ya, kita panaskan. Nah, terus ada ini bahan tempat untuk memanaskan teflon ini sama kompor ini ya teman-teman. Baik, ini yang pertama saya akan kupas dulu ya pisang ini. Nanti kita kupas pisang ini ya dulu ya. Setelah kita kupas baru kita buat adonannya. Jadi pisang ini nanti baru kita umat ya, jadi satu ya dengan adonan yang kita buat tadi. Ini kita potong dulu kecil-kecil teman-teman. Boleh menggunakan jenis pisang yang lain ya, jadi lebih matang. Pisang ini lebih nikmat juga rasanya ya. Kita masukkan garam ya, 1 sendok teh garam. Ini garam. Kita
pasir ya, kita masukkan lagi ya. Ini 500 gram ya. Ya secukupnya. Telur ya, 1 biji. Ini santan ya, kita masukkan. Air juga bisa ya, tapi ini kita pakai santan aja biar lebih. Dia menyatu ya dengan adonan tadi. Sudah kita aduk ya pisang tadi dengan adonan. Ini margarinnya ini mentega ini mau memuai ya, merata ya. Lempeng pisang. Nah, baru kita masukkan ini adonan yang sudah kita jadikan satu dengan
pisang yang kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai matang. Jadi kalau dia sudah kuning atau apa, baru kita balik lagi. Baik, mari kita ikuti ya sampai selesai. Ini lempeng pisang, menu tradisional, kue tradisional khas Banjar. Ini tinggal kita potong-potong ya, jadi biar lebih cantik ya. Nah, ini kita potong. Nah ini lempeng pisang khas Banjar Kalimantan Selatan. Jadi tekstur rasanya kenyal ya, rasanya dominan pisang, sehingga makanan ini sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sebagai makanan atau kue tradisional yang sejak dulu sampai sekarang masih bisa bersaing dengan apa kue-kue modern yang ada di atau di restoran-restoran ini. Teman-teman, ada teman-teman yang ingin mencoba, silakan, karena bahannya ada di sekitar kita ya, bahkan mungkin sudah ada di rumah kita, silakan. Baik teman-teman, barangkali ada yang menonton video ini, jangan lupa dukung channel saya sih dengan cara subscribe, like, comment, dan juga agar saya semangat bikin video ini.
jumpa ya di video saya berikutnya.